A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باقي دائما أبدا لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah Al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah Al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah Al-Azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika ma asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tardha. Lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarith al-ardha wa man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma takabbal wa aghfir thumma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah ma sabbahna min kulli subhanallah bihamdihi wa sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiyatan wasila wa rahmatan nazila sadaqatan mutakabbalah nuqaddimu wa nuhni ila hadrati habibika sirna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ahwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ila ashabi sirna Rasulullah sirna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anbaqiyatu sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin ثُمَّ حَسَنًا إِلَى جَنَّةِ الْفَقِيهِ الْمُقَدَّمِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ فَعَلَوِي وَصُلُوا فِي جَمِيعِ سَادَاتِنَا عَلِي أَبِي عَلَوِي وَذَوِي الْحُقُوقِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ إِلَى سُلْطَانِ الْعُلِيِّ أَشْيَاءِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ثم إلى صاحب الرادي بسم الله الفوز الأبي عمر بن عبد الرحمن العطاش بن عبد البارة سمى قبض الإرشاد وغوز العباد والبجل الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وغسل مفروض ثم إلى صاحب المقام والبلاء الحسين بن عبد الله الدوس والبتان ثم إلى بعد أبي ويشاتري والقدس يوسف بن مبنى ثم إلى أبي عبد الله بن محسن بن عبد الله العطاش بن جمبريو ثم إلى الحبيب حسن محمد الحداد وغسل مفروض ثم إلى إمام أشعري رضي الله عنه ثم إلى إمام أبو مسعود المتردي ثم إلى إمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى إمام محمد الفضلي ثم إلى إمام النووي البندري ثم إلى عثمان بن عبد الله بن أجل بن يحيى ثم إلى سعيد بن أبي أرمية وأصولهم وأفرهم ثم إلى آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم أجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم اللهم أوصي الثواب منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan acara takhtiman, penutupan sementara pengajian kita yang tadinya kita mengkaji seminggu sekali. Insyaallah nanti ketika bulan Ramadan kita akan mengkaji setiap hari. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mana setiap kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kali lipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Habib Ayahanda tercinta Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang saya cintai guru kita bersama Habib Gures Al-Attas, yang saya cintai dan saya muliakan adik saya Habib Muhsin bin Abdul Al-Attas, dan para habib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah selalu membanyakkan usia mereka semua dan bisa membimbing kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tak terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban di terakhir bulan Sya'ban. Ini ada tanggal berapa ya? Sya'bannya ada tanggal berapa? Tanggal Sya'bannya ada tanggal berapa ya? 20 berapa ya? Dua-dua harus lihat kalender dulu belum?
Kalau sama Aprilnya tanggal berapa ini? Reh? Ini orang Masehi atau orang Hijriyah ya? Reh? Ini selama gak ada Ramadan aja kita gak tahu Syaban mungkin ya. Untung ada Ramadan jadi masih ingat sama siapa namanya Syaban. Selama gak tahu ya Allah kita gak paham. Eh? Ada takhtimah masih ingat Syaban. Oh Syaban ya. Tapi selama ini apa cuma ingat Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Coba Hijriahnya kita tahu gak itu? Coba habis Muharram apa? Muharram, Safar, awal, akhir, Jumadil awal, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, masih kurang satu. Oh, enggak berani, ini berarti apa? Enggak mau lebaran ya? Enggak ada sawalnya sih. Baru 11 ini enggak ada sawalnya. Alhamdulillah kita pada masukin bulan Sya'ban. Di mana pada bulan yang lalu kita ada bulan Rajab, di mana Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Di bulan Syaban kita adalah bulan Nabi, kita diperbanyak diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Di bulan Ramadan adalah bulan ummah, di mana atau bulan Al-Qur'an, di mana pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah bahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau yang enggak beriman dihai enggak ya? Berarti sehenya itu buat siapa ini? Sehelonya itu buat orang-orang yang beriman. Kalau sama yang enggak beriman ya enggak disai. Enggak apa enggak dikatakan halo, tapi apa di masa bodoh yang tidak beriman. Tidak apa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita merasa orang beriman, kita harus apa? Sambut ini panggilannya. Kalau sama kita dipanggil, "Hei Bang." Kita juga apa? Nyambut enggak apa cuek aja? Ini yang apa yang manggil adalah apa? Perintah Allah, "Hai orang-orang yang beriman." Harus pada hadir kita. Apa? Dipanggil itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan alaikumussiyam, atas kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama sebagaimana kutiba, diwajibkan alalladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam bulan Ramadan, ada bulan puasa. Kita ngomong Ramadan biasanya ngomong bulan puasa. Ini banyak sekali keuntungan di dalamnya. Banyak sekali keutamaan, keutamaan di dalam bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah apa? Pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apa? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang mendapatkan itu semua, maka dia adalah orang yang dihalangi oleh Allah. Nah, dia adalah orang yang merugi. Dikatakan pertama oleh Nabi, telah datang kepada kita adalah bulan Ramadan. Memang ada apa ya Nabi bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Bulan penuh dengan keberkahan. Dikatakan apa? Awaluhu rahmah. Awal daripada bulan Ramadan ini adalah rahmat, kebaikan-kebaikan. Wa ausatuhu, pertengahannya ada apa? Maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu, dan akhirnya ada apa? Itqan minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita perhatikan. Ketika datang bulan Ramadan, siapa yang enggak senang itu?
Orang yang tadinya mabok, ahli judi, ketika datang Ramadan, mereka seneng gak ya? Mereka akan apa? Minimal apa? 3 hari pertama mereka gak bakalan apa? Maksiat. Pakai apa? Awaluhu rahmah, awalnya itu ada rahmat. Semua apa? Menyambut gembira yang namanya Ramadan. Siapa yang gak menyambut gembira ketika bulan Ramadan datang? Semua apa? Menyambut gembira. Gak cuman orang muslimnya saja, non muslimnya pun ikut. Kok seneng beb? Seneng jualan baju. Coba Ramadan, Ramadan pada seneng bulan apa? Jualan gak itu? Pada apa? Pada seneng. Ada yang jualan baju, ada yang jualan kolok, ada jualan yang tadinya enggak jualan apa-apa seneng. Oh, Ramadan kapan dinanti? Nanti. Awalu adalah rahmah. Awalnya adalah rahmah. Pertengahannya adalah maghfirah. Ini apa? Orang yang tadinya mendapatkan rahmat seneng semua, ketika datang pertengahannya, ini apa? Mulai disisihkan. Mulai yang apa? Yang tadinya 100%, kemudian apa? Ini mulai disisihkan tinggal berapa? Kira-kira antara tanggal 1 nyampe tanggal 10 dan 11 nyampe 2 sampai tanggal 20 masjid ramean mana? Salat tarawih antara tanggal 1 nyampe 10 dengan 11 nyampe 20 itu ramean mana? 1 nyampe 10. Halo ya, 11 nyampe 20 ini apa? Udah mulai apa? Mulai Allah Ta'ala menyortir nih mana yang apa? Apa yang mendapatkan ampunan dan mana yang tidak mendapatkan ampunan. Sorry, oh ini gabuk. Tahu gabuk? Kalau kita ngomong beras, itu kan sebelum jadi beras ada namanya apa? Padi. Padi ini ketika dipanen, ini enggak semuanya langsung enggak jadi semua jadi beras. Ada yang jadi beras, ada yang cuma jadi apa? Gabah mah ya masih ini padi itu kayak gabah kayak apa namanya itu ya gabuk lah merang jadinya saya nggak kepake ini apa di sortir yang mana apa yang gabuk dibuangin ya hanya sebagian orang yang mendapat apa mendapatkan maghfirah Allah jadi tanggal 11 sampai tanggal 20 ini siapa yang ke masjid dan lain sebagainya yang amal ibadahnya masih konsekuen ini apa mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian wa akhiruhu adalah pak iskop minanar yang terakhirnya coba antara 11 sampai 20 dan antara 21 sampai 30 ramean mana masjidnya? Oh beb tanggal 21 sampai tanggal 30 rame beb. Rame di mana? Di mall daripada di? Oh, enggak beb enggak di mall terus apa di tol paling rame pada ngapain? Pada mudik. Mikirnya itu bukan bangda mikirin ibadah tapi bagaimana mudik, bagaimana besok makan lontong, bagaimana opor, bagaimana baju baru. Ini udah apa? Tanggal 21 nyampe tanggal 3. Enggak mikir apa saya sholat tarawihnya bagaimana, ininya bagaimana dapat apa namanya? Lailatul Qadar atau enggak. Udah enggak. Tapi kenapa? Pada tanggal 21 nyampe tanggal 30 ada apa? Itskonu minanar, dapat kartu bebas neraka. Hanya sebagian apa? Orang saja yang tadinya apa? Udah dari 11 sampai 20 udah mulai sedikit, ini lebih sedikit lagi antara tanggal 21 nyampe tanggal 30. Tinggal kita pengin dapat kartu bebas neraka apa enggak ini? Kalau kita pengin dapat kartu bebas neraka apa? Ibadah dari mulai tanggal 1 ke apa dari rahmah kita harus didapatkan, maghfirahnya kita dapatkan dan itskonu minan nar, pembebasan dari api neraka juga harus kita dapat apa? Dengan memperbanyak ibadah ketika bulan Ramadan. Kemudian dikatakan oleh Nabi apa? Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka. Pintu-pintu langit ketika di apa bulan Ramadan datang, ini apa dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Masih apa? Doa-doa diijabah. Maka apa ketika bulan Ramadan datang kita minta kepada Allah. Apa saja yang kita inginkan ini minta kepada Allah Taala. Dari apa dipanjangkan usia kita, ibadah bisa jadi istiqomah dan lain sebagainya. Kita minta ketika bulan Ramadan jangan kebanyakan dekok. Apa dekok? Jangan badan molor. Jangan banyak apa tidur, tapi apa banyak doa kepada Allah Ta'ala. Beb kan tidurnya ibadah, beb kalau itu tidur aja, beb bulan Ramadan kan tidurnya aja ibadah. Loh ini mah orang apa? Bodoh namanya.
tidurnya ibadah. Lah ibadahnya bagaimana kira-kira? Tidurnya aja dihitung ibadahnya bagaimana? Nah, kata Nabi apa? Orang yang membaca kulhu 3 kali bagaikan baca Al-Quran 1 gluntung. Terus kalau yang baca 1 gluntung kira-kira gimana? Kulhu 3 kali aja kayak apa? Al-Quran 1 gluntung. Apalagi kalau 1 gluntung kita baca dari tanggal juz 1 sampai tanggal apa juz 30 kita baca, ya lebih-lebih lagi. Jangan apa, oh habis ngapain Kang? Habis baca Al-Quran berapa? 1 gluntung setiap hari 1. Kok cepet banget cuma 3 menit nyampe? Iya cuma kulhu 3. Karena kalau baca kulhu 3 kali itu bagaikan baca Al-Quran 1 gluntung ya. Berarti apa? Bukan demikian, masih apa? Tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya. Kita dapat dihitung berlipat-lipat ganda. Maka apa? Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah. Maka kita berbanyak ibadah yang baik. Apa? Insya Allah apa? Enggak mardut, enggak ditolak oleh Allah Ta'ala. Doa-doa kita enggak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ketika apa? Datang bulan Ramadan. Pintu-pintu dibuka oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Di bulan itu setan, pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Bip, kok di bulan Ramadan masih ada yang masuk pintu neraka? Bip, dobrak dia. Pintu sudah ditutup kok di? Orang sudah ditutup sama Allah Ta'ala pintunya, kok dia tetap masuk neraka? Kira-kira apa? Ya pintu nerakanya didobrak sama dia, suruh masuk surga gak mau, maunya ke? Orang bulan Ramadan tetap maksiat, ini apa? Dobrak pintu neraka, orang sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, kok dia bisa masuk? Hebat ini. Itu apa? Orang yang dobrak pintu neraka. Kemudian dikatakan oleh Nabi apa? Setan-setan diikat. Setan-setan diikat oleh Allah Ta'ala ketika jalan Ramadan. Beb, katanya setan diikat. Kok pada bulan Ramadan masih ada yang maksiat? Masih ada yang tidak sholat? Masih ada yang enggak puasa? Masih ada yang ya berbuat maksiat lah, yang korupsi dan lain sebagainya masih ada. Kenapa, Beb? Padahal setan-setan diikat. Oh, setan itu tugasnya bukan memaksa kita untuk berbuat maksiat. Setan apa? Tugasnya mengganggu, membujuk kita untuk berbuat maksiat. Ketika kita yang sudah berbuat maksiat mau diganggu lagi enggak? Lah, ketika dalam bulan Ramadan kok ada orang yang berbuat maksiat nih, gambarnya bagaimana? Kayak kita ketika kecil itu pada ngerokok enggak? Jujur, kita waktu bayi sampai tanggal SD, kita masih ngerokok enggak? Sampai SD kita ngerokok enggak? Dari bayi nyampe SD itu kita masih udah mulai ngerokok belum ya? Yang perokok-perokok berat ada isinya. Ini dari bayi nongol sampai SD, kalau SMP ya udah pati ngerokok deh. Nah, bayi nyampe SD, kelas 6 SD kita ngerokok enggak? Terus tiba-tiba kita pertama kali ngerokok gara-gara apa itu? Dibujuk sama teman. Udahlah lu katanya laki-laki. Masa laki-laki enggak ngerokok kayak cewek aja enggak? Udah seisep aja sedikit, satu isepan, udah nunjukin ke laki-lakian kamu. Ini kan lu enggak apa, ayo ngerokok enggak. Tapi apa, dibujuk dengan ketika udah kita ngerokok teman kita mati. Kita masih ngerokok enggak? Lo kan temannya udah mati. Kenapa? Kitanya udah menjadi perokok. Demikian apa? Saya tanya diikat ketika bulan Ramadan kok kita masih maksiat, kenapa? Kitanya udah menjadi setannya. Kenapa? Setannya udah diikat kok tetap maksiat. Ya udah, berapa sifat-sifatnya? Maka ketika bulan Ramadan apa? Kita mulai apa? Buang itu sifat-sifat apa? Kesetanan kita. Dari mulai apa? Apa sholat kita giatkan, ibadah sholat kita giatkan, terawih kita giatkan, tahajud kita giatkan, witir kita giatkan, dan ibadah-ibadah yang lain kita giatkan. Yang tadinya kita malas-malesan sholat, yang tadinya coba 1 tahun ini dari mulai Syawal nyampe bulan Sya'ban berapa kali kita sholat witir? Dari mulai Syawal nyampe bulan ini Sya'ban berapa kali kita sholat witir? Ramadan kan ada witir tuh, habis sholat terawih ada witir. Ini apa? Dari mulai Syawal, apa Syawal
sampai bulan Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 11 bulan ini berapa kali kita udah melaksanakan witir? Kalau Ramadan tiap malam 30 hari. Lah setelah itu berapa kali kita udah salat witir? Dari Syawal sampai Sya'ban 11 bulan ini berapa kali kita udah khatam Al-Qur'an? Kalau Ramadan, Beb, saya Ramadan khatam 6 kali, Beb. Saya Ramadan 5 kali, Beb. Saya Ramadan 1 kali, Beb. Saya Ramadan setengah. Apa namanya? Setengah Al-Qur'an bisa kita hafalkan, bisa baca, Beb. Nah, sekarang kita pertanyakan. 6 bulan, 11 bulan ini berapa kali kita khatam Al-Qur'an? Berapa kali kita baca ayat Al-Qur'an dalam satu hari? Berapa kali, Kang? Baik. Kan Ramadan pada rajin tuh. Lah ketika ini apa? Kita keluar dari Ramadan, ya apa? Harus digalakkan lagi. Mumpung apa? Kita masih hidup, masih apa diberikan kesempatan oleh Allah, ya apa? Perbanyak ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Percuma saja ketika orang apa mengenal Allah Ta'ala, mengenang Rasulullah, tapi dia apa tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Ada, oh yang penting kenal sama Tuhan, Beb, yang penting udah selamat, ya, nanti dulu. Nah, kita ditakutin apa? Ya ada yang namanya apa? Iblis. Iblis dengan kita itu lebih kenalan mana sama Allah Ta'ala? Kenapa dia malah dijadikan kafir oleh Allah Ta'ala? Kenapa dia tidak mau beribadah kepada Allah? Jangan sampai apa kita disamakan dengan itu. Hati-hati. Oh, yang penting tahu apa? Yang penting tahu Tuhan. Insya Allah selamat nanti dulu. Bisa apa? Bisa berbahaya juga selamat. Memang orang kenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Oke. Tapi iblis juga apa tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia juga tahu tapi meyakini atau enggak. Adalah apa orang berbuat maksiat merasa aman ada. Tidak ada, enggak ada rasa apa? Enggak ada rasa penyesalan sama sekali, udah ini itu biasa-biasa aja ya ada. Ini takut-takutnya demikian. Nah, apa? Di dalam bulan Ramadan ini ayo kita apa? Perbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian keuntungan Ramadan adalah apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Kita ketika datang ke bulan Ramadan, diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, khufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan dia apa berihtisab, berbuat amal baik, maka apa khufira diampuni ma taqaddama yang telah lewat min dzambihi daripada dosa-dosanya. Dosa-dosa yang lewat diampuni ketika orang apa berpuasa di bulan Ramadan dan dia puasanya bukan karena orang. Tapi apa karena Allah Ta'ala. Allah memerintahkan saya berpuasa ya saya berpuasa. Jangan nyampe gara-gara bapak, jangan nyampe gara-gara ibu, jangan nyampe gara-gara ustaz dan lain sebagainya dia puasa. Tapi apa? Allah merintahkan saya puasa, ya saya berpuasa. Dan perbanyak yang apa? Ibadah. Dan di bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Sholat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Itu apa? Ketika bulan Ramadan apa? Dosa-dosa diampuni oleh Allah, adalah bulan pengampunan. Maka sangat rugi ketika didatang bulan Ramadan dia enggak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka ketika bulan Ramadan banyak ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini berbanyak doa-doa yang demikian. Banyak apa bacaan ini.
Nah, kalau kita enggak cuman apa, enggak cuman sendiri, ketika rame-rame sendiri pun kita baca naik motor, asyhadu an la ilaha illallah astaghfiru wa nas'aluka aljannata wa na'udzubika minan nar. Benar enggak apa minta ampunan kepada Allah agar apa? Dosa-dosa kita yang telah lewat diampuni oleh Allah. Karena manusia pada umumnya ini tidak bisa pasti apa? Terkena dosa. Manusia pada umumnya, bukan manusia-manusia khusus ya, ini pada umumnya manusia ini berbuat kemaksiatan. Dari kita mulai bangun tidur tadi nyampe kita datang ke majlis ini, berapa kali kita melakukan kemaksiatan ini, kita gak bisa ngomong hitungnya. Maka ketika datang bulan Ramadan, jangan nyampe kemaksiatan kita menjadi kemaksiatan yang tidak diampuni oleh Allah. Maka kita harus sama berbuat maksiat apa? Minta kepada Ya Allah, jadikanlah kemaksiatan saya kemaksiatan yang diridhoi oleh kamu Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kemaksiatanku ini adalah kemaksiatan yang diridhoi oleh Engkau Ya Allah. Jangan nyampe kemaksiatanku ini adalah kemaksiatan yang tidak Engkau ridhoi. Punya maksiat apa? Maksiat yang diridhoi adalah apa? Maksiat yang diampuni oleh Allah. Bukan maksiat yang tidak diampuni. Ada apa? Kesalahan yang diampuni, ada kesalahan yang tidak diampuni. Nah, itu apa? Minta kepada Allah Ta'ala selalu. Itu apa? Agar kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan, itu apa? Dikatakan apa? Mendapatkan dua kebahagiaan. Ketika datang bulan Ramadan, kita mendapatkan dua kebahagiaan. Itu apa? Ketika iftar, ketika berbuka puasa. Dan yang kedua apa? Ingdal liqa'illahi fil jannah. Ketika apa? Bertemu dengan Allah. Coba kita kalau lagi puasa, yang paling dinanti apa? Kita kalau lagi puasa, yang paling kita nantikan apa? Maghrib. Ini air kayak gini, hari-hari biasa, biasa aja kayak gini? Biasa. Tapi kalau bulan Ramadan, air kayak gini itu kayak apa rasanya? Teh manis hari-hari biasa gimana? Gak ada. Tapi kenapa bulan Ramadan lihat teh manis gimana? Bahkan kalau ada meme di HP, ada meme yang atau anekdot di HP, kecoa terasa kayak aku nggak ngomong ini sama kayak melihat apa gambar kecoa di apa bagaikan saking apa ingin makan kurmanya dia apa? Ada meme demikian di bulan Ramadan. Kita kurma biasa aja, tapi ketika Ramadan, rasanya itu udah luar. Iya. Maka apa? Ada dua kebahagiaannya apa? Indal iftar. Ketika dia berbuka puasa, air putih itu dia enak rasanya, masya Allah nikmatnya. Tung 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 kita udah. Apalagi ada sirup marjan, ini dia. Wah. Ada apa kolok? Ada ini waduh, paling. Dan apa kalau makan apa disunahkan apa kalau kita berbuka? Jadi disunahkan yang apa? Yang lainnya yang manis-manis. Ya apa? Yang minimal 3 kurma. Kita akan makan 3 kurma. Jangan kekenyangan. Coba apa 3? Kurma saja kita makan. Nanti kalau makan besarnya baru apa nanti habis sholat tarawih. Kenapa? Karena kalau kita makannya habis maghrib, isyanya pasti ngantuk. Kita mau sholat tarawihnya males. Kita kalau makannya habis maghrib, makan besarnya habis maghrib, ini apa? Kita tahu yang namanya motor. Motor ketika pertama kali dijalankan langsung gas 80. Kira-kira setiap hari motor ini gimana? Tanpa dipanasin, langsung kita ngegas 80. Dalam tiap hari, kira-kira selama 2 bulan atau 3 bulan motor kita bagaimana? Jadi apa? Perut kita dalam keadaan kosong, tiba-tiba apa? Dimasukin kolok, dimasukin pisang hijau, dimasukin apa lagi? Mie, dimasukin apa lagi? Biasa ya? Sirup-sirupan, ada belewah, ada itu macam. Kira-kira perutnya gimana? Yang tadinya kosong, suruh kerja langsung sekaligus jebol. Jadi apa? Bisa penyakit-penyakit, ya? Kenapa? Perut dalam keadaan kosong. Maka biasa sedikit aja. Untuk apa? Kenapa? Hanya belajar. Jadi apa? Orang puasa apa? Ada dua kebahagiaan. Yang pertama, ingdal iftar. Ketika dia berbuka puasa.
Yang kedua adalah apa? Inda liqa'i rabbik, ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Oke? Ketika melihat Allah Ta'ala, dia apa? Dia akan sangat senang. Kenapa? Dia dalam keadaan puasa. Umpama kita ketika apa? Dapat rapor dan matematika dapat nilai 7, bahagia enggak? Matematika kita enggak nilai 8 enggak, cuma nilai 7 doang. Matematika loh ini, pelajaran mati. Kalau sekolah paling sumpah pelajaran apa coba? Ini yang pernah sekolah nih, yang paling sumpok sekolah itu apa pelajaran apa? Kalau udah ketemu matematika udah mati-matian deh. Udah apa nggak ingin ketemu lagi? Dapat nilai 7. Kira-kira seneng gak ini? Pengen aku ditujuin nih nilai matematika gue. Apalagi kalau ketemu sama guru matematika seneng gak? Nih pak nilai saya. Jadi apa? Ketika orang berpuasa dia apa? Ingdaliko irobi. Ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, maka apa? Dia dalam keadaan senang, bunga. Dengan apa? Karena puasanya. Bahkan dia apa? Dia dimasukkan dalam sejarah yang royan. Royan. Jadi ini sendiri untuk orang yang berpuasa dia itu apa? Royan. Maka apa? Ketika bulan puasa, ayo kita apa? Giatkan ibadah kita. Jangan kita sia-siakan puasa yang akan kita alam apa kita laksanakan, jangan apa dibuang-buang saja, tapi apa detik per detiknya kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Kalau kita nggak bisa menggunakan, minimal kita tidur, jangan saya berbuat maksiat. Kenapa? Tidur itu lebih utama daripada berbuat maksiat. Di mana dalam subuh apa as-salatu khairu minan naum, salat dibandingkan sama ya jelas sholat paling, tapi apa tidurnya juga utama. Kenapa? Daripada kita berbuat maksiat. Baik itu, baik. Tapi apa? Dikatakan apa? Daripada berbuat maksiat, daripada ngomongin orang ketika bulan Ramadan, kita akan lebih baik apa? Tidur, diem. Ini lebih paling utama. Ketika nggak bisa baca Al-Quran, ketika nggak bisa zikir, nggak bisa ini, yaudah kita lebih apa? Diem. Ketika teman apa? Diem. Jangan ngomongin yang tidak. Dan apa di antara keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah, beramaliah dengan amaliah yang istiqomah, yaitu apa? Imtisalul awamir, menjalankan semua perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan kita bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.